Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih buat yang sudah menonton, yang subscribe ya. Nah, terima kasih. Semoga diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Ya, dalam vlog kali ini ya, masih tetap di tempat kerjanya TKI Malaysia. Nah ini tempat kerja kita ya, tempat site. Nah, terus sekarang aku lagi ini ya, di tepi jalan raya ini. Nah, ini jalannya jalan raya di Malaysia. Jadi kalau jalan raya di Malaysia ini tertib ya, tertib, terus lancar, nggak ada ini ya, maksudnya lampu merah ya berhenti. Enggak, jadi ini ya, enggak ada suara-suara klakson, tertib lah pokoknya. Ini suasana siang hari ya, jam istirahat. Nah, jadi kalau ya seperti inilah kondisi jalan raya di Malaysia. Ya, beratur ya. Jadi kalau ada suara-suara klakson, saya dengar nggak ada di sini ya. Itu ada bas apa itu? Johore itu ya. Jadi yang saya rasakan kerja satu hari kerja di Kimlun ya, hari ini di Kimlun ya. Jadi nggak ada suara berisik kayak klakson, tin, nggak ada ya. Jadi tertib, lampu merah ya berhenti ya. Nanti waktu jalan ya jalan. Jadi nggak ada tin, cepat-cepat, tin, nggak ada ya. Jadi tetap tenang ya, suasana di jalan raya ini tetap tenang. Gak ada suara berisik kayak klakson. Ini masih di apa tempat kerja kita. Nah, ini ya. Tempat ini site tapak pembinaan. Nah, kita masih dengan ini ya. Masih dengan menggunakan masker ya. Jadi di sini semua tetap menggunakan masker. Terus ini masker. Nah, ini ya. Jadi ini tab kan? Gambar anu, video. YouTube. Anu request rakyat Malaysia nih. Jadi ini tapak pembinaan. Terus yang di sana ujung sana tempat tinggal kontainer ya. Jadi bermacam-macam yang kerja di sini ya. Ada yang di atas itu siling ya. Nah, yang di atas itu siling.
ya tepat beginilah tempat mengais rezekinya TKI Indonesia. Ini ada yang apa mosek ya, ini pemasangan mosek ini. Ada yang tidur jamnya jam siang ini. Ada yang masang mosek. Jadi kalau aku di sini ini ya pengerjaan ini mosek untuk rumah sampel. Ini rumah sampel, rumah contoh. Jadi di sampingnya, wah ini ada molen ini. Molen ini kalau di Indonesia ini bisa dimakan ya. Kalau di Indonesia molen ini gorengan itu. Ini ada semen ya kan. Ini ada pasir. Itu ada yang kerja itu ya. Nah, ini rumah rumah sampel. Nah. Itu tempat ini menjual alat kendaraan. Nah, itu menjual alat kendaraan. Ya, ini ya, ini masih dengan pengerjaan rumah sampel. Buat contoh ya, dua rumah ini. Ya itu ada yang arah apa itu air air hitam keluang. Nah itu ya ada air air hitam, air hitam sama keluang. Itu ada musola sana ya. Ini musola Keluang Barat ya. Nah, ini lah jalan jalan raya di Malaysia. Jadi tetap tenang dan ini ya tertib. Itu ada kebun sawit. Terus banyak suara-suara burung juga sini ya. Cuaca hujan, hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Nah, jadi cukup segini aja ya video kali ini ya. Nah, masih
jalan rayanya di Malaysia itu ya, sama tadi apa di tempat kerja kita. Jadi cukup segini aja ya, nah, vlog TKI Malaysia. Nah, terima kasih waktunya menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.